Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut mengenai dua istilah, satu Bani Israel, satu lagi Yahudi. Apa beza kedua-dua ini? Bani Israel adalah bangsa. Dalam Bani Israel, banyak nabi diturunkan dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan kitab, mereka tidak merubah kitab. Jadi, orang yang telah merubah kitab, yang mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala daripada Bani Israel ini dipanggil sebagai orang Yahudi. Kan? Dan orang Yahudi ni yang ekstrim, yang nak bunuh Nabi SAW di Madinah. Bagi ahli kitab dia nampak Nabi SAW, nampak Nabi itu menunjukkan kebenaran-kebenaran bahawa Nabi adalah rasul terakhir, mereka beriman. Sebab itu dalam Quran Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan setelah datangnya Nabi membawa bukti kerasulan. Maknanya betul-betul beriman, mereka sama-sama dengan Islam daripada Bani Israel. Dan tetapi bagi yang disebut sebagai Yahudi yang merubah kitab dan sebagainya, kan, mereka itulah yang disebut sebagai orang Yahudi. Dan bagi zaman moden sekarang ini, orang Yahudi kita boleh kenal dengan nama orang yang mana Judaism, bukan yang ahli kitab tu, tapi yang Zionism. Dan founder Zionism inilah muka-muka orang yang mengasaskan Zionis, dan antaranya adalah Dr. Theodor Herzl. Dr. Theodor Herzl adalah orang yang mula-mula menulis mengenai cita-cita menubuhkan negara Israel di tanah Palestin. Dan ada minta kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Uthmaniyah yang terakhir untuk memberikan tanah. Tapi apa kata Sultan Uthmaniyah, selagi mana aku hidup, aku tidak akan bagikan tanah kepada orang-orang Yahudi. Jadi mana dialah yang mengasaskan doktrin ataupun idea untuk menubuhkan kerajaan Israel sehingga pada 1948 tertubuhnya negara Israel yang berada di tanah saudara kita di Palestin. So jadi apabila bincang mengenai Zionism, mereka inilah golongan yang disebut sebagai orang Yahudi ataupun Yahudi di dalam Islam, bukan Bani Israel. So kita jangan mengata Bani Israel itu, sebab nabi-nabi orang soleh berada di dalam bangsa Bani Israel itu. Tapi orang Zionism, orang Yahudi ini yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasul mereka termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.